ketika kita pengen ngukur nih Ramadan kita ini sukses atau tidak ya karena ibadah di bulan Ramadan kan bukan hanya puasa betul tapi juga ada ibadah-ibadah lain ya mm -hmm. seperti tilawah Quran kemudian itikaf ya sedekah ya qiyamul banyak pokoknya makanya di awal sempat disampaikan tentang Allah ngasih banyak sekali bonus di bulan Ramadan jadi eh, kalau kita pengen ngukur nih puasa kita sukses atau tidak Sebetulnya bisa dilakukan dengan dua cara tadi. Satu ketika Ramadannya dan yang paling kelihatan, yang paling terasa yaitu pasca bulan Ramadan hmm. Pasca bulan Ramadan. Apakah puasa kita sukses atau tiga? tidak? Tidak. Ya. Kurang lebih ada tiga indikator sebetulnya Wah, kalau kita ini? ingin mengukur puasa kita sukses atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ngobrol Santai Teman Hijrah Ngobrol Seru Berfaedah Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman semua Gimana puasanya lancar ya Mudah-mudahan puasanya lancar Dan tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah nih kita sedang menuju 10 hari terakhir ya Sadia ya? Masya Allah Masih tentunya kembali di Ngobrol Santai bersama teman hijrah Dan ditemani oleh guru kita tercinta yang Masya Allah tidak pernah bosan Sekian lama Selama Ramadan ini Memberikan apa nasihat-nasihat untuk kita semua Agar tentunya Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik insya Allah Sad gimana kabarnya Sad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Kang Rensu, Rensu sehat asya, ya? Masya Allah. <laughs> kita akan lanjutin lagi nih sad, obrol uh, obrol santai kita. Siap siap. Uh, terkait tentunya masih Ramadan ya. Mm -hmm. uh, nah sekarang kita mau ngobrolin tentang bagaimana ciri atau apa ya, apa namanya mengukur gitu Astad, ya ya mm -hmm. bahwa puasa kita itu adalah puasa yang sukses gitu baik. Karena kan kita nggak ini ya, maksudnya kita kan uh, sebagaimana yang Allah janjikan gitu Astad, ya ya mm -hmm. bahwa Ramadan ini kita berpuasa kemudian ya insya Allah mudah-mudahan ketika kita melewatinya dengan benar hmm. dengan baik itu menjadi orang-orang yang bertakwa yeah. Nah untuk mengukur itu semua itu apakah selepas Ramadan atau memang di Ramadan itu kita udah baik. bisa mengukurnya gimana Ustaz? Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala muhammadin wa ala alihi wa ajma'in amma ba'd. Uh, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pengen ngukur nih Ramadan kita ini sukses atau tidak ya. Karena ibadah di bulan Ramadan kan bukan hanya puasa. Betul. Tapi juga ada ibadah-ibadah lain ya. Mm -hmm. Seperti tilawah Quran, kemudian itikaf, ya sedekah, ya qiyamul lail. Banyak pokoknya. Makanya di awal sempat disampaikan tentang Allah ngasih banyak sekali bonus di bulan Ramadan ya dan bukan hanya puasa bahkan kalau kita lihat Quran Allah mengaitkan puasa um, mengaitkan bulan Ramadan itu justru pertama kali dengan Quran Syahrul Ramadan di unzila fihi Quran bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al Quran jadi uh, kalau kita pengen ngukur nih puasa kita sukses atau tidak Sebetulnya bisa dilakukan dengan dua cara tadi Satu ketika Ramadannya dan yang paling kelihatan, yang paling terasa, yaitu pasca bulan Ramadan. Pasca bulan Ramadan. Apakah puasa kita sukses atau tiga? tidak? Tidak. Ya. Kurang lebih ada tiga indikator sebetulnya. Wah, kalau kita ini? ingin ngukur puasa kita sukses atau tidak. Oh, gitu. Oke, oke. Satu uh, yang pertama istimrar. Istimrar. Apa itu istimrar? Istimrar itu artinya terus menerus, hmm. ya. Uh, dawam. dawam jadi ibadah, ibadah yang kita lakukan bukan hanya di bulan Ramadan aja. Semangat nih, bulan Ramadan datang ya, itikafnya semangat, baca Qurannya semangat, uh, sedekahnya semangat ya. Hampir di mana-mana, tiap sore ada orang yang bersedekah, betul, betul. Uh, ada orang yang tilawah Quran semangat, masjid penuh gitu ya. <laughs> Allah ya. Eh, selesai lo Ramadan, masuk Syawal gitu. Uh, Sepi mulai lagi Sepin. tuh masjidnya, <laughs> Ya yeah. Kemudian sepi lagi itu uh, tilawah Qur'annya. Uh, mohon maaf ahwat yang tadinya pakai jilbab dibuka aja oh, lagi jilbabnya lagi, gitu ya. Gitu. Karena udah selesai Ramadannya. Ya, saya gitu udah kan. gak acara bukber. Oh, udah, udah acara bukber <laughs> gitu kan. Nah kalau seperti itu berarti tidak istimror. Hmm. Kalau istimror itu kan terus menerus. Terus ya. menerus ya. Bahkan amalan yang paling dicintai oleh Allah kata Nabi. Ahabbul a'mali. Ilallahi wa muha wa inqalla hmm. ya ahabbul amal perbuatan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah aduah muha amalan yang terus menerus wa qalla walaupun hanya sedikit hmm. ya hmm. jadi e, kalau kita pengen ngukur nih Ramadan kita ini sukses atau tidak pertama istimroh gitu istimror. terus menerus gak hmm. ya. atau mungkin kita bisa juga sebut istiqomah gak istiqomah amaran kita ini, ya. Ya. Apakah Ramadan, apakah hanya di Ramadan aja semangatnya atau justru 11 bulan berikutnya juga tetap semangat okay. ya. Kalau biasanya misalkan di bulan puasa ini kita Ramadan ya di bulan Ramadan ini kita puasa. Nah, 11 bulan berikutnya juga rajin puasa Senin Kamis, okay, ya, Tadawud gitu kan <coughs> dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama Insya Allah. ya. Ini uh, diukur nanti berarti setelah Ramadan setelah itu Ramadan, setelah tapi memang Ramadan. harus dipersiapkan dari sekarang gitu. Iya, kita kan ngerasa nih puasa kita hari ini tahun ini uh -uh. sama dengan puasa seperti yang lalu atau justru lebih baik atau justru lebih buruk kan? Uh -huh. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau mencoba mengukur juga bisa diukur dari Ramadan kita di tahun yang yeah. lalu kita. Yeah. Yeah. Kalau misalnya hari ini kita khatam misalnya uh, apa satu kali misalnya tahun lalu, nah harusnya gitu kan tahun ini bisa lebih meningkat nah, kayak gitu. Harusnya. Harusnya. <laughs> <laughs> itu mungkin uh, ciri yang pertama ya, said, yeah, ya istimewa kemudian yang kedua gimana said? ciri yang kedua uh, ingin mengukur puasa kita uh, sukses atau tidak yaitu ihsan ihsan apa itu ihsan memperbaiki kualitas mm. ibadah ramadan kita jadi bukan hanya sekedar tadi me, me apa namanya me, menyelesaikan rutinitas mm -mm atau menunaikan kewajiban bukan tapi juga lebih daripada itu apa itu meyakini bahwa puasa Ramadan yang kita lakukan tilawah Quran yang kita laksanakan hmm. tarawih yang kita ikuti itu semata-mata karena Allah hmm. ihsan itu kan kalau definisinya Nabi hmm. anta'budallaha ka'annaka tarahu ta fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka ya yeah. anta'budallaha Engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu. Seakan-akan kau bisa ngelihat Allah. takun hmm. Tapi kalau engkau gak bisa ngelihat Allah, innahu yarok. Yakinlah Allah pasti ngelihat kita. Ibarat kata begini, kita kerja di satu perusahaan dan di perusahaan itu tiap kita lagi kerja diliatin sama bos. Kira-kira gimana tuh? Wah, langsung akan, ini gak, kerjaannya akan malas-malasan. Sigap Atau apa? justru semangat gitu. semangat kelihatan semangat, semangat. Sih, terpaksa semangat <laughs> ya, ya terli akan memperlihatkan akan memperlihatkan uh, cara semangat gitu iya, kan betul. nah begitu pula ihsan ihsan itu artinya bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban selesai puasa selesai tarawih selesai hmm. baca Quran bukan tapi lebih daripada itu kita puasa itu pengen benar-benar berkualitas Puasa itu ada hasilnya, gitu. Bukan hmm. hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi seluruh ibadah yang ada dalam bulan puasa itu, ya, menjadi uh, berbekas dalam diri kita. Hmm. Nah, hmm. Jadi, ihsan itu artinya tadi memperhatikan kualitas dalam beribadah, bukan okay. hanya banyaknya, bukan hanya kuantitasnya, hmm. tapi juga memperhatikan kualitas, kualitas ibadah kita. Kalau orang ihsan itu... Taraweh ini misalkan dia taraweh, tarawehnya kalau banyak orang kan cari taraweh masjid yang cepat, ya, uh, solatnya cepat, bacaannya cepat, gitu kan, uh, uh, pressing gitu. Kan. Lah ya. racing gitu. <laughs> Tapi kalau orang ihsan justru makin lama makin senang dia, menikmati, menikmati, ya. Jadi kalau kita ibadah itu menikmati, hmm. bukan. Kan banyak orang ibadah itu sekedar menggugurkan kewajiban di ritualitas, ya. ritual iya ritual harian, rutinitas, gitu, ritual rutin setiap hari. Tapi bukan hanya sekedar itu, tapi lebih daripada itu, yaitu tadi benar-benar ibadah itu memperhatikan kualitas, menikmati baca Quran itu kita nikmati gitu. Ibarat kalau nonton film atau nonton bola, kan kita seneng ya, kadang kalau nonton yang seneng itu baru dua jam aja ya kau udah selesai lagi hmm. nah gitu pernah gak kita baca Quran kayak gitu kan? Waduh, Aduh. baru dua lembar waduh masih <laughs> gitu kan nah kalau orang ihsan seperti itu jadi dinikmati dinikmati puasanya dana. dinikmati hmm, ya sholatnya dinikmati jadi Ya gitulah dinikmati gitu. Dan memang ibadah seperti itulah ya, yang mungkin uh, ibadahnya yang akan berpengaruh gitu ya, yeah. berefek yeah. dalam kehidupan kita, yeah. mengangkat derajat kita, kemudian yeah. membuat tenang yeah. itu saat kemudian membuat hidup jauh lebih baik. Ya sebagaimana mungkin uh, janji-janjinya Allah ya, saat hmm. bahwa Allah itu hadirkan ibadah ya untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, hmm. untuk membuat hidup kita tuh lebih baik gitu yeah. ya. Diberikan petunjuk dengan cara ibadah. Yeah. Nah Itu berarti ihsan ketika. Yeah. Kita sudah bisa merasakan bagaimana nikmatnya iya, beribadah. Hmm. Allah, Jadi uh, tapi bukan berarti kalau gak ihsan Gak ibadah. <laughs> <laughs> proses, kalau ya, gitu ya. proses butuh proses. <laughs> Artinya kalau kita tetap dipaksain itu juga lebih bagus daripada tidak sama sekali <laughs> memaksa diri untuk ibadah ya uh, itu lebih bagus daripada tidak sama sekali. Iya, karena memang Mungkin untuk mencapai derajat uh, sampai kepada level di mana kita merasa ihsan gitu diawasi oleh mm -hmm. Allah, Allah itu perlu perjalanan juga tadi ya. Perlu perjalanan uh, jam terbang latihannya jam banyak. <laughs> yeah. gitu. dan memang diawali harus tadi pemaksaan, pemaksaan. gitu terhadap diri kita yeah. sendiri gitu. Yeah. Sampai akhirnya itu menjadi habit, menjadi kebiasaan dan muncul rasa kerinduan mm -hmm. gitu ya, rasa menikmati yang indah ya. Mungkin, said, ya. Yeah. Kalau makin lama makin dinikmati enak <laughs> <laughs> nah, itu yang kedua San ya Siap. yang kedua Ihsan. Kemudian yang ketiga gimana San? Yang ketiga itu uh, usahakan setiap amal yang kita lakukan itu ikhlas. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha Dan tidaklah kami memerintahkan kepada mereka untuk beribadah illa liya'budullah menyembah Allah uh, lahuddin, kecuali dengan cara ikhlas. Ikhlas itu memurnikan ketaatan, mm -hmm. hanya berharap segala sesuatu itu dari Allah. Berharap balasan dari Allah, berharap keriduan dari Allah, pokoknya dari Allah deh segalanya. Mm -hmm. Makanya siapa Imam Fudail bin Iyad kan pernah mengatakan Tarkul amal li ajlin nasi syirkun. Uh, Riaun ya, meninggalkan amal karena manusia itu ria. Mm -hmm. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Beramal karena manusia itu syirik. Mm -hmm. nah, artinya tidak boleh meninggalkan satu kebaikan atau melakukan kebaikan nas. Karena, karena orang, orang karena makhluk. Wal ikhlas dan yang disebut dengan ikhlas itu kata beliau ma yu'afiyakallahu minhum apa yang Allah selamatkan apa yang Allah bebaskan darimu dari keduanya. Artinya kita tidak beramal atau beramal atau tidak meninggalkan amal kebaikan nas. karena manusia tapi semuanya mengharapkan kebaikan pahala ganjaran dari siapa? dari Allah. Dari Allah Subhanahu Nah, kadang Betul. juga emang banyak nih sad yang uh, kasus gitu ya, terutama mungkin anak-anak muda yang masih labil hmm. secara perasaan gitu, memilih-milih kebaikan ya. Hmm, hmm. Kadang kalau misalnya enggak seru, wah orangnya enggak sesuai nih kayak gitu. akhirnya uh, menghalangi kita untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Yeah. Oke, itu enggak boleh ya sehari-harinya. Enggak oh, boleh. Harusnya Berbaik itu kan berbuat baik itu kan bukan buat orang lain kan, nah, ya, tapi buat diri kita sendiri. Buat ya. diri kita dan tentunya harus karena Allah melepas ya. seperti apapun mungkin sebelumnya kita pernah ada masalah hmm. sama orang tersebut jangan sampai menghalangi kebaikan kebaikan kita ya. kepada ya. orang itu. Insya Allah ya. Jadi gitu teman-teman. Ada tiga hal tadi yang saya sampaikan. Eh, bagaimana mengukur kesuksesan puasa kita. Nah, tadi yang pertama adalah istimror yaitu berlanjut ya, hmm. atau doa berkesinambungan ibadahnya dari yeah. Ramadan, Syawal sampai bulan-bulan berikutnya. Minimal apa yang kita lakukan di Ramadan itu senantiasa juga kita lakukan di bulan-bulan yang selanjutnya. Hmm. Kemudian ihsan. Nah, ini juga sangat penting buat kita yang baru hijrah. Eh, perlunya kita belajar untuk menggapai ihsan itu ibadah seolah kita melihat Allah dan yakinlah bahwa Allah senantiasa melihat kita memperhatikan kita setiap langkah kita dengan seperti itu kan ketika rasa ihsan itu kita hadirkan menciptakan kewaspadaan gitu dia ya. ketakutan untuk bermaksiat gitu ya. kemudian kita lebih hati-hati dalam bersikap kemudian berakhlak dan lain sebagainya jadi ihsan itu akan menjaga kita gitu. yeah. menjadi manusia yang yang ihsan gitu. Ya kemudian tadi yang terakhir adalah ikhlas. Ini semua amal kita niatkan, kita sandarkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada niatan-niatan untuk manusia atau ya itu tadi kita tidak jadi berbuat baik gara-gara <laughs> manusia gitu. Ah, yeah. enggak mau riak lah gitu lah dan lain sebagainya. <laughs> <laughs> itu nggak boleh gitu ya. Ini yeah. kadang kita suka masih sering kayak gitu <laughs> setelah, setelah. <laughs> Oke, ada lagi ya kira-kira uh, selain yang tiga itu uh, minimal tiga. Minimal Sebetulnya tiga bukan itu. dibatasi hanya tiga oh. bisa jadi banyak, tapi minimal kerjakan tiga itu. Okay. Insya Allah berarti puasa kita, Ramadan kita menjadi Ramadan yang sukses. Oh, tiga juga ini udah luar biasa sah, uh, luar biasa susahnya. Luar biasa, perjuangkannya. Gak susah ya, ini Jawa ya. Gak ada yang susah gitu kan. Yang ada adalah. Perjuangan, Masya Allah. Gitu kan? Challenge buat kita Masya Allah. semua sebagai uh, manusia tentunya yang mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di challenge sama Allah di Ramadhan ini kita dituntut untuk menjadi orang yang jauh lebih baik tentunya agar selepas Ramadan ya kita menjadi hamba Allah yang mutakin gitu ya. Yeah. Amin, Insya Allah. Amin, Amin. Baik teman-teman semua, Masya Allah banget. Mudah-mudahan uh, kita. Kuasanya sama Allah diberikan kemudahan dan tentunya juga keberkahan dan selepas Ramadan kita bisa istiqomah menjalankan amal-amal kita di Ramadan dan kita menjadi orang-orang yang sukses dalam menjalankan Ramadan ini Insya Allah. Astagfirullahaladzim. Wa insya Allah kita lanjutkan lagi nanti ngobrol santainya dan Terus saksikan channel YouTube-nya Teman Hijrah. Insya Allah akan ada banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang kita dapatkan. Barakallahu fikum. Kita ketemu lagi di ngobrol santai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.